Oh, silaturahmi. Terus apa aja juga soal kampanye ke depan Bapak? Anu, intinya itu dalam konteks perjalanan politik merujuk pada pemilu yang akan datang. Ini kan muncul berbagai isu-isu politik yang tidak menyenangkan bagi Pak Jokowi khususnya. Di antaranya ada penyebaran isu-isu hoax yang nggak benar. Kita pastikan bahwa itu tidak benar, sehingga beliaunya menjadi nggak nyaman, kan begitu. Nah, ketidaknyamanan itu ya muncullah itu istilah-istilah yang tadi dikritisi. Tapi ya memang harus begitu. Kita nggak boleh lagi hanya bertahan doang. Gitu. Berarti Pak Jokowi. Pak,